aku senengane ikan penolikan sing ngene iki lho. Itu lho, kloset duduknya itu lho iso tugel. Silvana.诶，就睇啊！就睇啊！你个朋友就睇啊！喺医院仲未翻咗咩啊？我姐姐话佢中风定乜嘢啊？唔系咁，做咩啊？话佢中风啊！佢唔识唔记得嘢噶，唔知哦。唔记得嘢啊？系啊！嗰日佢，我见到嗰个佢话诶，话唔识无啦啦唔识讲唔到嘢又讲唔到嘢啊！撑唔到，系咪啊？奶奶嗱，就嗰个啊，嗰个姐姐话成百岁嗰个婆婆啊，系啊，同呢个婆婆系啊，三个礼拜咯，未嚟啊！我都好耐好耐冇见过佢，可以。Gak cuma di Indonesia aja guys, di Hong Kong juga lagi ada pemilihan anggota legislatif. Lo nomor 2. Pilih nomor 2. Musim dingin tapi matahari ini cekar. Jadi ini rada anget guys itu. Lo liber apa jadi? Duh, cepet ya wong Hong Kong lek kerja liber apa jadi. Ini Hong Kong ki serba ada. Maksudnya itu fasilitasnya itu loh guys lengkap. Sebelah sini ada lift, sebelah depan juga ada lift. Dimana-mana ada lift. Karena negaranya kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Aku mau ki sampai ko. Lonjo dhisik isuk tapi rung tak bongkar ya. Soale enek tukang mau tuku pentol ikan. Iki buat lemek meja, kalau ada orang pulang itu mejanya dilemeki ben gak kotor. Terus biasa aku tuku jagung buat bakwan sawi. Karo jamur enoki. Beli ikan mau. Biasa ikan digoreng gurame itu. Apa ini? Jahe. Tomat. Wis kuwi tok. Pentol ikan. Sebenarnya no, nenekku senengane ikan pentol ikan sing ngene iki lho. Aku njibuk yang sapi sih tok. Soalnya di sawang aja arep njibuk akeh. Jadi gak wani. Delok ikane gudi cah. Gitu. Gudi banget lagi. Seperti biasanya ikannya dipotong jadi 2. Pagi ini, siang ini ya guys. Gede lagi. Males ngulek lah, ngene dan cepet. Bawang kambek jahe. Kayak garam kurupur. Nah, ini juga kayak garam. Jadi ceritanya guys, wingin aneh ki yo. Minggu bengi sebenarnya, minggu malam itu yo. Itu tuh nggak tahu gimana caranya nenek itu ya.
ke kamar mandi itu lho, kloset duduknya itu lho iso tugel. Iso patah gitu lho, guys. Terus aku taunya itu kebangun enggak tahu jam 4 itu aku lho kok patah. Nenek iki lho sing gawe. Aku kan enggak pernah ya pakai dudukan iku soalnya dulu nenek itu nyuruh aku ngajarin aku kamu duduk pakai kloset atau pakai ini, kita salah satu dipisahin gitu, orangnya kan bersihan banget si nenek, terus dipisahin. Jadi aku terbiasa nggak pernah pakai tempat duduk itu yo, tapi yang pakai yang tapi aku tetap pakai sih kadang, tapi jarang banget. Nah itu tuh tiba-tiba patah yang matain nenek, dulu itu juga patah guys, itu yang matain nenek. Pokoknya barang-barang itu kebanyakan itu yang rusakin malah nenek, bukan aku gitu guys. Nah, itu tuh patah kan. Terus aku bilang ke anaknya nenek yang biasanya itu suaminya benerin barang-barangnya nenek itu, yang rumahnya paling dekat sini Songsoy. Terus aku udah bilang tapi gak dibales. Terus dia langsung ngomong ke suaminya. Terus suaminya telepon aku, terus ternyata ditelepon ke mantunya nenek, telepon ke apa yang punya flat ini. Jadi rumah flat ini tuh yang punya tuh pemerintah guys. Jadi nenek itu nyewa ya, nyewa setiap bulannya itu ngasih berapa ya kalau nggak salah 1.500-an dolar, tapi dipotong di bank. Itu otomatis kepotong gitu. Jadi kalau ada yang barang-barang yang rusak itu tuh yang benerin kantornya yang punya gedung ini guys gitu. Jadi nggak bayar, itu ngerusakin itu nggak bayar, yang bayar itu yang punya gedung ini, flat ini guys, pemerintahan. Itu kemarin dilihat doang, terus hari ini tadi masang. Jadi nih, terus kalau ada tamu yang nggak dikenal gitu ya, itu habis keluar tamunya aku suruh ngepel semuanya, yang ngelapin yang dia pegang gitu guys. Nenekku tuh orangnya bersihan banget, jadi kalau ada tamu suruh ngelap semuanya. Tapi kalau tamunya anaknya itu kadang-kadang dia nggak nyuruh. Aku juga nggak telap guys, anak sih ngomong. Tapi kalau tukang atau orang lain yang datang itu suruh ngelapin sampai bersih. Aku harapin masak guys. Oh iya, semalam juga itu ganti kipas angin yang di atas itu. Kalau kipas angin itu katanya kita sendiri yang benerin, bukan kantor gedung ini, bukan. Jadi ini咁都好廢，好叻啊！先生，si benerin si tukang benerin itu mantunya nenek. Mbahku wis luwe guys, sambat. Ikannya mau setengah, ih mantap, cantik ikannya. Sawi joisam gak keri. Awas. Itu sayap ayam kemarin sama Kentucky. Tafan lu. Wis kebiasaan mbahku iki diluk-diluk nang jeding setor. Wis wae mangan bareng panggah nang jeding. Mau sih nang jeding, guys. Kamu gak iya, kau tuh iya. Gue cokem tuh sam. Lem iya. Tong meh. Ya. Dilan jaket dobel-dobel. Nah, ya. Sifana. Sifan ya mentong lah. Sambate adem.
ketika ye agam yat ke sik mai goi sik mai goi yat yan yat ko ho ti yu leng a wo chung yi sik yi tao Si Van Sik ta sai kuat lega. Tak jibukne sambel kecap sing bisa kage sak kulkas kan si akeh. Maneman. Isane aku gak duwe sambel. Nah, ini menuku tadi. Aku gak ambil iki sayap ayam kemarin. Lah ora dipangan mbahku iki. Iki kentaki kemarin. Iki ayam mau cah delok entar aku mangi kok sak mene. Wah, lho kene yo. Dibareng. Mbahku enek dagingnya pura kayak mau wong seneng kerakat-kerakat kok. Iki sawi aku gak njibuk sawi soalnya aku wis blenger ya. Wis. Dan akhirnya udah habis masak, guys. Wis pokoke mangan saeneke. Iki mangan ayam, enek ikan, enek sambel. Sambel kecap penginane kaya. Ora penginane meneh. Bulan lalu. Tak kayak kulkas tapi awet kok itu, awet, enggak basi. Mari makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan fi rezeki dan benar benar. Mantap. Sambel. Sambel kecap. Coba aku kayak nyom. Ikan goreng. Ini mbakku so wenang ya. Apapun mesti tak masak, Pak, enggak dipangan kalau mbakku. Aku tak makan di sini aja. Nah, untuk video aku kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like. Komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye bye, see you di next video. Aku lanjut makan.